Irma. Kenapa dibedakan antara ateis dan kitabiah? Ya macam itu. Bedane wong kitabiah iki jek nyebut kekuatan langit, ijek yakin nek ana swarga. Jek isih iso dadi bolo. Mereka yakin mati bersama bapak di surga. Podho-podho yakin anane swarga. Cuma yang di swarga dadak ditahlili, dikholi kono langsung, kono tok. Mulane promosine lebih menarik karena semuanya masuk surga. Karena kene gak wis dadi kiai, ijek ra yakin husnul khotimah. Ijek murite jek dongano Gusti dosane guru kula dinan sepuro. Murid kurang ajar tapi guru disusah-dusahno. Mulane kula ora kepen dijarahi Mustofa orang ra kepen. Mengko ya mesti ngono. Jadi wong Islam itu promosine iku gak pati menarik. Wong Kristen nah sudah tenang sama bapak. Jadi poinan. Wong Islam wis mati, wis kiai, jek meskipun kiai ora mesti husnul khotimah. Jadi dosa ya Allah, dosa-dosa kiai saya ampuni. Jadi kiai ini didosa-dosa. Loro gak dadi wong. Muni wis salat jek diomongi ora mesti ditampa. Muni puasa ora mesti. Ono kaya apa nakale tetep bersama bapak. Ya tapi tetep ono lumayan iki. Iki ada kesepakatan nak ono hari. Dibanding kafir Mekah sing darane ora ono hari akhir. Dibanding wong ateis sing ora ono. Dari sisi ini tuh ada sekian kesamaan. Ada sekian kesamaan iki sing dadekno nabi luwih siap wong Nasrani mimpin timbang wong ateis. Iku sing dinggo dasar para guru-guru kita zaman Kiai Maskur, Kiai Uswoy, Kiai-kiai yang menangi kemerdekaan termasuk Agus Salim. Nah, napa agama di Indonesia itu boleh berdampingan asal tidak napa komunis. Cuma di PKI senang komunis. PKI ora lokal, ana dine iku dadi dine lokal. Paham. Ben ge tau enggak? Tapi bahwa kita tetap beda dengan Yahudi Nasrani, iya, tapi dalam banyak hal kayak tadi, kekuatan politik global. Zaman itu politik global itu Persia dan Roma. Sebab itu misalnya saya ditanya, baik mana hubungan dengan Amerika dan Cina? Kalau kondisinya masih sekarang, ya orang alim pasti jawab Amerika. Karena Amerika jadi ahli kitab, Cina itu komunis. Jadi kalau Mustafa tanya saya, Gus, Washington apa Peking misalnya? Ya muka-muka raiso, dia mikir ngono, paham ya? Muka-muka ya raiso. Ya aku tetap jawab Washington di bang Peking. Nah dia bilang, Peking apa? Ya semakin keambigumu. Dan itu nyata, saya ulang lagi itu nyata. Zaman sahabat, itu Islamis masuk Cina. Tapi perkembangannya lambat sampai sekarang. Hanya beberapa suku Hui kecil yang masuk Islam. Sementara baru kemarin Islam masuk Eropa, perkembangannya luar biasa, di Amerika luar biasa. Karena ahli kitab itu lebih bisa menalar Islam ketimbang komunis. Orang Amerika itu gak ngarah pesta bayi. Ya, orang Amerika itu gak akan pesta apa? Bayi. Karena masih ada Tuhan. Penemu cloning itu orang Amerika, sebagian orang Skotlandia, Wilmot. Itu gak berani cloning manusia. Karena ditentang oleh gereja. Di Cina dipraktikkan ada cloning dan bayi yang cloning dipakai suku cadang. Di Amerika nggak ada kondom jadi aksesoris. Di Cina biasa kondom didaur ulang jadi aksesoris. Karena nggak ada najis, nggak ada apa. Bahkan sekarang saya lihat di TV itu tinja kotoran manusia itu diolah jadi roti. Karena memang nggak ada najis, nggak ada halal, nggak ada hal. Orang Kristen cek wedi disemprot Yesus. Wah, kamu baik. Ini saya berhenti. Saya sungkan. Nah, coba misalnya kamu punya anak perempuan pergi sama pendeta. Dia ini, saya ujik ada rasa aman. Mereka, api zino mesti ada uti. Jadi ada semprit. Nah, saya digawa PKI. Gak ada sebelas kan, gak ada. Ini maksudnya bandingan ya, bukan kita membenarkan Nasrani. Ini kan cerita perbandingan. Sehingga Nabi itu lebih siap nak Libanon Romawi itu kuasa dibanding kalau yang kuasa non semi. Itu disebut Huli Badir Rum fi adnal ardi wa wahum min ba'di ghalabihim sayyid. Jadi kula maknani Huli Badir kalahno sapa arumu pasukan Romawi. Kabeh tafsir maknani Romawi di sini maknane ahli kitab.
Hulibat dan kalano sopo arumu penduduk sing ahli kita Romawi. Wahum membak diwalat hulibati rum fi adnal ardi. Ing dalam bumi sing paling dekat neng Mekah. Jadi zaman itu konteksnya ya, kawasan Lebanon, Syria, Bethlehem dan sebagainya. Wahum membak diwalatim saya. Tapi nanti Romawi itu akan kembali mengalahkan Persia. Fibit isinin bidu itu antara 3 sampai 9. Makanya mau tidak mau orang Islam harus menguasai geopolitik. Kalau disuruh milih komunis dan Kristen atau Yahudi, ya atau Kristen. Lalu kita kok nak Kristen dan Yahudi, ya atau Kristen. Mergo Kristen Nasrani lah. Maksudnya mana itu? Mana Mustafa tu beli rek terus aku. Aku betul, betul. Ya betul cegote, betul kerengge, betul macam-macam. Nasrani. Saya kita beda ya, nah Rufin itu rontok sekuler, Rufin ini Mustafa ini rontok keras-keras. Rontok sekuler berapa, biar roh semuanya. Ya, nak komunis sampai Nasrani Yahudi, kayak bilang dia, Mas? Nasrani. Tapi Nasrani sampai Yahudi? Nasrani. Mergo wong Yahudi ngalalno menyakiti orang non-Yahudi dianggap ibadah. Nasrani menyakiti non-agamanya masih dianggap hak. Lan ini Quran disebut la tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladzina amanu yahuda wal ladzina asyraku tapi wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu ladzina qalu inna nasr. Kamu akan sangat ketemu orang yang sangat membenci orang Islam, yaitu orang Yahudi. Dan kamu bisa menemukan non muslim tapi ada cintanya sama orang muslim, yaitu orang Karena orang Nasrani, pendeta itu masih punya fatwa menyakiti umat Islam tanpa sebab hukumnya apa? Haram. Nyiksa orang Islam tanpa sebab hukumnya piye? Haram. Nah, ya tiga, nyiksa orang Islam hukumnya piye? Sunat. Bila perlu, wajib. Jadi bedanya jauh sekali, itu mulai zaman dulu. Sehingga perkawanan-perkawanan orang Islam itu ya lebih dekat dengan orang Nasrani. Tapi kira usah jajal, ini gak cerita. Kenapa kok jajal? Ini cerita. Makanya geopolitik dunia itu mulai zaman Nabi Muhammad wis ono. Saiki terulang. Kalau saiki ono Amerika mbek Cina. Kekuatan semitik mbek non. Meskipun semitik sekarang ya koyo Amerika. Tapi ya lumayan ada nama-nama yang sama. Mereka bilang surga itu Firdaus. Kowe nek ngaji nahwu Firdaus jamake ya Faradis. Wong Italia kok takoki swarga ya Paradiso. Dadi cek mirip-mirip. Jeneng sing idola ning wong Kristen yo David ku Daud. Yahya iku John. Engko nek kepen duwe akeh yo Michael iku Mikael. Dicek mirip-mirip. Duaran nek jeneng Cina wis pusing. Lin Shuang Shu. Dadi kok golek kamuse wis ora ono. Lah terus kowe dakwah ning Cina wong komunis. Ayo lek Islam, Islam agamane Ibrahim. Ibrahim iku sapa? Musa iku. Sopo. Tapi kan dia nyebut Musa Isa di kalangan Kristen familiar sekali. Iku sing dadekno kenapa Islam iku ijek ngendikan wa ta'amul ladzina utul kitab khillul lakum wa ta'amukum khillul. Ini tentu secara umum. Artinya padha-padha sapi disembelih wong komunis, mbek disembelih wong Nasrani iku halal sing disembelih wong Nasrani. Aja kok contone nek ngono babi halal. Wah, santri sarap kok. Ngarteno sing ngarteno tok kono iku ya sapa? Mesti sama-sama sembelian sing wis halal. Sing kewane iku wis halal. Iku aduk disembelih wong Nasrani dibanding sembelih wong komunis. Ora kok contone apa? Babi. Lah babi kan wis haram gate, napa? Iku mau. Sehingga persinggungan Nasrani dan Islam itu kemungkinan cepat sekali. Kayak di Andalusia. Andalusia itu hanya seorang satu, jadi Abdurrahman Dahil, dia itu orang Syria. Ketika Bani Umayyah keok, dia pergi jauh ke Andalusia. Terus jadi kerajaan Bani Umayyah, terus jadi Maghrib, jadi Spanyol. Mergo nerangno itu gampang. Pertama Nabi Muhammad jadi nabi sedurunge ana NU Muhammadiyah ana mazhab Syafi'i mazhab Hanafi sing ora Nabi Muhammad nabi pendeta ta kiai. Ning semua tarikh pendeta apa kiai? Pendeta. Mergo ana referensi niki ana nabi akhir zaman ngene. Wong komune ora krungu nabi kok ora.
Makanya nanti komunis itu lebih gak punya etika. Sekarang lihat Cina saja. Ini bukan berarti saya benci Cina, enggak. Atas nama peradaban dunia kita gak apa-apa. Berkawan secara baik gak apa-apa, kita berkawan secara baik. Tapi kemungkinan kondom jadi aksesoris itu gak mungkin di Italia, tapi di Cina mungkin, karena gak ada najis, gak ada jijik. Itu saya punya guru yang dioperasi ginjal, itu rumah sakit sanggup kalau ginjalnya dari Cina, karena stoknya paling banyak. Karena katanya, konon ya saya tidak tahu, tapi saya percaya meskipun tidak tahu. Karena orang yang dihukum mati, itu sudah langsung diserahkan ke dokter supaya organnya itu bisa dicoba. Di Amerika itu pasti ditentang, karena tidak manusiawi. Jadi karena mati tadi ada semprit tadi, ada apa? Semprit.